tua. Ya tapi ganteng tuh lihat. Hai. Mas, tolong ya dicobain. Kangkung? Ayam, ikan, tempe, tahu lengkap, gak ada yang kosong. Wow. Silakan Mas dicobain. Terima kasih. Kenapa sih diaduk-aduk kayak gitu? Nyari apaan sih di kangkung? Saya masih trauma. Mas Arya, kenapa Mas? Kok dimuntahin? Ada ulatnya. Hah? Ada ulat? Masa ada ulat sih? Ya ampun Mas, udah enggak ada itu. Udah dibersihin pakai air garam, enggak mungkin ada ulat. Oke. Nah, kan saya nggak tahu kalau ulat ternyata suka kangkung kayak Mas Arya. Nanti malam saya ada undangan makan. Nggak sengaja sih sebenarnya ketemu teman lama waktu kuliah dulu, Felix. Terus dia ajak ya reunian kecil-kecilan lah. Kamu, bentar ya, ada tugas nggak sih? No, nggak ada. Bisa ikut? Kalau nggak ikut, boleh nggak, Mas? Kenapa? Ya, soalnya saya juga mau hangout sama Iim sama Rara. Kan semenjak saya udah nggak part-time di kafenya Yuda, saya juga udah jarang hangout. Ingin? Kamu setiap hari hangout sama mereka? Iya sih. Iya. Iya, tapi mau hangout lagi. Oke. Coba, yang jujur. Apa alasannya kalaupun gak mau ikut? Emang Mas Arya gak malu ajak saya? Saya gak mau bikin Mas Arya malu lagi. Gak ada yang ngomong gitu, gak pernah. Gak pernah bikin malu. Ya Mas, saya tuh gak nyambung sama teman-teman Mas. Saya jadi kelihatan bego gitu. Gak ada yang bilang kayak gitu. Iya, saya kan ngerasa. Pokoknya setiap teman-teman Mas ngomong tuh saya ngerasa gak bisa nimpalin lagi gitu. Soalnya kan teman-teman di Mas Arya tua. Teman-teman saya itu seumuran sama saya loh, Inggit. Ya kan Mas Arya tua. Selamat makan. Tapi kan Mas Arya ganteng. Tapi tua. Ya tapi ganteng tuh lihat. Ya ampun, ganteng banget suami tua aku. Bisa dicari kata-kata pengganti yang lain ya. Suami berumur aku. Ih, ganteng banget. Oke. Gimana communication skill saya? Zero.